Lovers, saya Dr. Ineke Jane Hidayat, spesialis kulit dan kelamin atau biasa dipanggil dengan Dr. Jane. Saat ini, saya bekerja di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya dan juga berpraktek di Klinik Youth and Beauty Clinic yang ada di Menteng dan juga di Kemang. Jadi kalau kuku cantengan itu sebenarnya ada infeksi di daerah kuku tersebut. Dan untuk lokasinya biasanya adalah lokasi di mana sering terjadi misalnya gesekan atau benturan gitu ya. Daerah-daerah di mana sering terkelupas. Kuku cantengan itu artinya adalah ada infeksi di daerah kuku tersebut disertai dengan tanda-tanda peradangan. Itulah sebabnya kuku cantengan biasanya disertai dengan bengkak merah yang bisa kadang-kadang bernanah. Nah, untuk terjadinya cantengan tersebut harus ada lokasi di mana tempat bakteri itu masuk. Selain bakteri juga bisa disebabkan oleh jamur. Nah, untuk daerah-daerah tersebut itu tergantung daerah mana sih dari kuku jari kita yang sering mengalami trauma. Trauma di sini artinya adanya gesekan atau misalnya sering terkelupas sehingga daerah tersebut mengalami perlukaan yang menjadi tempat masuk dari bakteri atau jamur tersebut. Kalau di Indonesia, kebetulan ditemukan secara studi epidemiologi seringnya terjadi di ibu jari. Namun, studi lain di negara lain justru seringnya terjadi di daerah telunjuk atau daerah jari tengah. Oke, jadi kalau untuk kuku cantengan itu pastinya Anda harus konsultasi ke dokter atau dokter spesialis kulit dan kelamin untuk dilihat cantengannya itu sudah sampai tahap mana sih. Biasanya pengobatannya bisa dimulai dari 1. Pengobatan dengan memberikan obat-obat oles, kemudian juga obat minum yang isinya biasanya adalah antibiotik dan obat-obat anti radang. Kemudian jika memang diperlukan adanya insisi atau kulitnya itu dibuka untuk mengeluarkan nanah yang ada di dalam cantengan tersebut, maka dilakukan tindakan tersebut. Sampai yang terakhir mungkin bisa dilakukan tindakan ekstraksi kuku atau melepaskan kuku dari area yang cantengan tersebut. Namun pastinya hal tersebut harus dilakukan di tempat Anda berkonsultasi atau di klinik atau di rumah sakit. Jika Anda datang ke dokter untuk mengobati cantengan Anda, biasanya tindakan medis yang dapat dilakukan adalah dokter akan memberikan pengobatan baik secara oles maupun obat-obat yang dapat diminum yang biasanya isinya adalah antibiotik dan juga obat-obat radang untuk meredakan peradangan atau rasa nyeri pada cantengan Anda. Kemudian, seringkali Anda juga disarankan untuk melakukan kompres pada daerah cantengan tersebut. Fungsinya adalah untuk mendinginkan area yang terjadi peradangan atau inflamasi sehingga akan memberikan rasa yang nyaman bagi daerah yang terasa tidak nyaman karena cantengan tersebut. Kemudian tindakan medis lainnya adalah jika terdapat nanah atau kumpulan pus pada daerah cantengan tersebut, biasanya dokter akan melakukan eksisi atau insisi atau bahasa awamnya adalah membelah kulit di daerah cantengan tersebut untuk mengeluarkan nanahnya. Mengapa nanah tersebut dikeluarkan? Karena 1, adanya nanah atau penumpukan cairan di daerah cantengan tersebut dapat menyebabkan rasa nyeri bertambah hebat. Kemudian 2, adanya nanah di daerah cantengan tersebut menyebabkan penetrasi atau absorpsi obat ke daerah cantengan menjadi bertambah sulit sehingga memengaruhi efektivitas dari antibiotik dan anti radang tersebut. Lalu tindakan medis lainnya jika memang cantengan tersebut sangat-sangat berat, contohnya misalnya kukunya tersebut menusuk kulit di daerah sekitar kuku, biasanya perlu dilakukan tindakan ekstraksi kuku atau bedah kuku untuk mengangkat kuku baik secara parsial atau sebagian dari kuku saja yang diangkat maupun mengangkat kuku secara total atau keseluruhan kuku di daerah cantengan tersebut diangkat atau dilakukan pembedahan.
Setelah tindakan ekstraksi kuku atau pengangkatan kuku, kuku kita bisa tumbuh kembali tergantung dari kerusakan yang terjadi pada matriks kuku. Matriks kuku itu terletak di daerah pangkal kuku, di mana daerah tersebut adalah kita biasanya sebutnya sebagai akar atau tempat di mana benih kuku tersebut akan tumbuh. Jika kerusakan terjadi sampai matriks kuku, maka pertumbuhan kuku bisa terganggu atau bahkan bisa tidak tumbuh sama sekali. Sedangkan kalau misalnya matriks kukunya masih utuh, maka kuku dapat tumbuh kembali normal seperti sebelumnya. Nah, kalau misalnya ditanya apakah cantengan dapat berulang kembali setelah kuku tersebut diangkat, tentu saja bisa, tergantung dari tadi faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa adanya trauma, adanya gesekan, atau adanya tempat di mana bakteri atau jamur bisa masuk ke daerah sekitar kuku tersebut. Bagi style lovers, kalau misalnya browsing-browsing nih, pasti akan menemukan banyak banget cara untuk menyembuhkan cantengan secara alami di browser atau search engine. Kami para dokter menyarankan bagi para style lovers untuk mengobati cantengan dengan cara berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter atau ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena penggunaan obat-obat atau bahan-bahan alami seringkali justru menimbulkan iritasi atau peradangan tambahan pada area-area yang mengalami cantengan tersebut. Karena pada saat penyiapan bahan-bahan alami tersebut, kita kan nggak tahu apakah para style lovers mempersiapkannya dengan bersih, kemudian dengan steril, seperti itu. Kemudian bahan-bahan yang terkandung di dalam bahan-bahan alami tersebut justru kadang-kadang dapat memberikan rasa panas, contohnya misalnya bawang putih atau bawang merah, pada kandungannya tersebut memiliki bahan-bahan yang justru dapat menyebabkan iritasi jika ditempelkan terlalu lama dan menyebabkan inflamasi atau peradangan bertambah berat. Jadi, saran saya adalah obati ke dokter dan hindari penggunaan bahan-bahan alami yang masih belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Cantengan dapat mengalami komplikasi jika 1. Tidak diobati dengan benar, contohnya dengan penggunaan bahan-bahan alami yang ternyata memberikan efek samping atau iritasi tambahan. 2. Pada pasien-pasien yang memiliki faktor predisposisi atau faktor yang mendasari di mana sirkulasi darah ke daerah cantengan tersebut tidak baik. Contohnya adalah pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus atau bahasa awamnya kencing manis. Mengapa pada pasien-pasien diabetes mellitus atau kencing manis bisa mengalami komplikasi dari cantengan tersebut? Karena biasanya aliran darah ke daerah tersebut akan mengalami gangguan, sehingga jika terdapat luka atau terdapat infeksi akan lebih sulit sembuh dibandingkan dengan orang yang normal-normal saja. Sehingga nantinya yang ditakutkan adalah infeksi tersebut menjalar ke struktur yang lebih dalam lagi, seperti misalnya tulang, yang dapat menyebabkan infeksi pada tulang dan harus memerlukan pengobatan antibiotik secara intravena atau disuntikan melalui pembuluh darah. Dan biasanya hal tersebut harus dilakukan dengan perawatan inap di rumah sakit. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi para style lovers. Dan bagi para style lovers yang ingin berkonsultasi langsung, dapat menghubungi Youth and Beauty Clinic. Terima kasih dan salam sehat selalu!